istirahah yang akan diisi dengan pemberian syahadah kelas 6 di Niyah Pondok Madrasah At-Taraqqi Sani. At-Taraqqi Sani, pemberian syahadah Kak Dinto bukan berarti panjenengan aromasah lulus neng At-Taraqqi Sani. Cek sampai aromasah panjenengan terakhir gen kelas 6 bedah neng At-Taraqqi Sani. Namun syahadah Kak Dinto sebagai tanda bukti bahwa panjenengan sedaya lulus dari ibtidaiyah, maka panjenengan bisa alanjut dekah sanawiyah. Yang pertama yaitu saudara Farhan, putra dari Bapak Ismam, yang kedua Muhammad Damhuji, putra dari Al-Mukarram Ustadz Imam Syafi'i, selanjutnya saudara Muhammad Abul Hasan, putra dari Ustadzinal Kiram Al-Ustadz Sa'imillah, beralamatkan Cergut. Dan seterusnya Ahmad Aldi Irwansyah, putra dari Bapak Mislain, beralamatkan Banyu Soka. Selanjutnya Muhammad Rizki Ramadhani, beralamatkan Jeruk Porot, putra dari Bapak Sayyad. Selanjutnya Rosid Ridho, putra dari Ustadzinal Kiram Ustadz Mursid, beralamatkan Baban 1. Selanjutnya saudara Abdul Malik Pratama, putra dari Bapak Muha, beralamatkan Baban 2. Dan selanjutnya saudara Muhammad Mahyub Firmansyah, putra dari Bapak Tugi, beralamatkan Baban 2. Selanjutnya saudara Zainullah, putra dari Haji Nasiruddin, beralamatkan Baban 1. Dan selanjutnya Sania,
putri dari Bapak Fadli beralamatkan Baban 2. Selanjutnya Nadila Syafarina putri dari Bapak Adil Hasan beralamatkan Baban 1. Kepada seluruh kelas 6 untuk menaiki panggung kehormatan. Sekali lagi badan kaulah maemot deka setejenah kelas 6 diniyah badan kaulah negasaki ben badan kaulah maemot deka para ajunan setejen cek sampai aroma sah sampian lulus dari Atarokisani cek sampai aroma sa keluar dari Atarokisani saamponah panjenengan kak dinto eparingi sahada karena sahada kak dinto merupakan suatu panjenengan abuk teh gen mangken lulus dari ibtidaiyah maka pengarep dari sedajana para masyaih para asatid pondok pesantren At-Tarokisani melanjutkan dekah sanawiyah karena At-Tarokisani kak dinto tak cukup gen diniyah namun melanjutkan dekah kelas sanawiyah maka deka setejena santre se ampon eparingi sahada sopaja meninggalkan panggung ben deka ahina ustadin al-kiram ustad hamid kami ucapkan
banyak sekelangkong karena edelem masa setahun telah adidi potra potreh badan kaula beliau selaku wali kelas dari kelas 6 dinia Atarokisani. Semoga potra potrenah pancenengan Kak Dinto kengingah ilmu seamanfaat, amin. Ben semoga potra potrenah pancenengan Kak Dinto kengingah ilmu sebaroka, amin ya Rabbal Alamin.